Okay, teman-teman. So, di video kita kali ini, ya, gue pengen nyoba lagi, teman-teman, karena game ini baru update ya. Ini sebenarnya belum jadi game sih. Ya, kalian ingat enggak? Game One Piece yang waktu itu gue bilang ini akan jadi calon game One Piece terbaik ya, mungkin bisa ngelebihin GPO mungkin. Tapi kalau ngelebihin Bloxroot enggak sih, belum kayaknya sih, karena Bloxroot masih lebih banyak kontennya. Tapi cuy, ini sumpah cuy, dari segi grafik segala macam ini game top notch banget sih, keren banget sih. Kalian lihat enggak sih? Ini game yang dulu cuman kayak sepetak lahan doang ya, tapi sekarang cuy, kalian lihat tuh cuy, udah jadi kota cuy ya. Jadi Log Town anjir, gokil gokil. Gua enggak tahu apakah ntar namanya diganti, karena ini pasti kena copyright sih. Sekarang aja Bloxroot udah ngapus-hapusin yang copyright gitu kan, mulai dari door, spirit segala macam udah diubah, teman-teman ya. Tapi gila gokil, ini keren banget sih. Dan ya, enggak cuman kotanya doang cuy yang diganti ya. Ada buah iblis baru ya, akan kita coba sekarang ya. Imagine, gamenya belum rilis tapi buah iblisnya udah gue showcase, gokil gak guys? Ya, itu adalah Hiyenomi sesuai dengan karakternya. Ini karakternya Aokiji, teman-teman. Ini gue yakin nanti bakal jadi bos, mungkin bos di sini. Ini padahal karakter gue, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, si Vincent gue cuman pas gue main dia berubah jadi Aokiji gini. Mungkin nanti akan dibikin kayak bos, sama kayak kemarin. Waktu kemarin kan dia jadi Ace ya, kalau di sini jadi Aokiji. Buah iblisnya masih ada by the way yang merah. Jadi ya kayak kereset semua gitu, teman-teman ya. Ini gue tadi barusan ngecek lagi apakah ada buah iblis yang lain, tapi ternyata nggak ada sih ya. Gue udah coba gift gura, gift magma, gift light atau gift apa ya, tapi nggak ada lah teman-teman ya. Jadi ya udah, kita akan coba makan aja teman-teman. Hiye, kita akan lihat kayak gimana ya. Kemarin aja yang api itu udah keren banget anjir sumpah. Sekarang kita lihat yang es kayak gimana, oke? Okay? Let's go, we eat. Anjir, animasi eatingnya masih sama ya teman-teman ya. Muntah nih, ntar muntah kayak GPO nih. Oh my god, langsung ada cok. Ice Pierce. Anjir. Oh my god, look at this. Gila. Anjir, kece banget animasinya pak. Nih gue gedein dulu suaranya deh, mungkin kalian gak kedengeran ya. Kita lihat lagi, oke, okay? Ice Pierce. Anjir, nih gue arahin kemana bisa. Ke atas bisa kah? Ke atas ini bisa kena kah? Gokil sih kalau kena. Eh kena dong. Anjir keren banget. Oke. Oke oke, ini keren parah sih. Ke ujung situ bisa gak? Gak bisa sih kayaknya kalau ke ujung situ. Apakah bisa? Bisa, bisa kah? Gak bisa atau kan gak bisa. Oke. Ada jaraknya teman-teman ya. Oke. Flash freeze. Apa ini? Apa ini? What is this? Gak bisa dipakai, cok. Alright. Masih belum bisa dipakai teman-teman ya. Nih, gue bikin lari dulu. Kita coba di sini, gak ada dummy kah? Waktu itu ada dummy loh. Sekarang gak ada dummy. Gue dari tadi nyari dummy nih, gak ada. Kotanya terlalu gede, teman-teman. Gila sumpah gede banget. Kalian lihat gak sih? Di situ ada marin, di sebelah sana tadi kayak ada stall-stall gitu, kayak tempat-tempat jualan. Mungkin ntar kita bisa ada NPC, mungkin kita bisa beli-beli gitu teman-teman ya. Terus di sini tadi kayak ada tempat beli baju, di mana ya? Kalau nggak salah sekitar sini deh. Ya ampun, airnya masih kayak begini, lihat. Airnya begini, imagine. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga game belum jadi teman-teman ya. Game belum jadi, tapi sumpah sih ini game keren banget pak. Nah itu tuh ya, ada tempat buat belanja-belanja cuy di situ cuy ya. Jadi kayak ada kotanya nih bakal gede sih. Yang kota yang kemarin gue gak tau dari kemarin, mungkin di tempat yang berbeda mungkin ya. Ini apa ini, gak tau gue tempat apa ini. Mungkin restoran kali ya. Oke kita lanjut lagi. Ini flash freeze gue gak bisa nyoba nih, karena gak ada dummy pak. GG Gaming. Yaudah kita coba yang Z deh. Ice Current Cut. Apa ini? Wajur. Damn. Oh my god, kayak GPO cuy, kita bisa nge-slide di atas esnya anjir, gila. GG. Bisa dari udara kah? Yoi, kita bisa pakai tuh esnya teman-teman ya. Anjir GG Gaming sih. Oke, Ice Passion. Oke, ini projectil juga ya. Kebanyakan projectil ya kalau pakai hiye-hiye ya. Sama sih semua game. Oh my. Wah anjir enak banget. Wah gokil pak, lihat tuh kayak nge-skating gitu teman-teman ya. Dan udah gitu cooldown cepet lagi. Kita bisa pakai lagi cuy ke situ misalkan. Anjir jadi, oh dia sejauh up. Oh oke oke, jadi dia kayak gak ada batasan sebenarnya SP-nya ini ya. Ke situ bisa kah? Bisa. Gokil anjir, keren banget anjir, gue bisa ice skating. Gila ini keren sih ya. Ini ya gue bisa bilang game ini mungkin akan mengalahkan GPO kalau kontennya bagus teman-teman ya. Kalau kontennya bagus, kalau sekarang GPO kan ada Battle Royale ya yang udah pasti GG banget gitu kan. Apakah game ini mampu nanti pas rilis ya? Karena setahu gue game ini rilisnya kayak masih agak lama gitu sih, dan dia bayar ya. Dia sama kayak GPO awal-awal bayar, kalian bisa lihat nih. Tuh,
bayar 350 lumayan mahal sih, tapi ya ya kalau emang bagus worth it sih ya. Kayak GP waktu itu kalau bagus mungkin ada item-item limited, kita bisa trading-trading nanti ya. Bagus sih, bagus. Terus nanti jadi 150 turun harga, baru abis itu free. Alright ya. Ya begitulah. Oke, okay, Ice Bike. Masih ada Ice Bike. Kok cepet banget. Cepet banget loh. Gila bro, naik sepeda nih bro. Anjir gigi banget sumpah. Ya adek, hiye-hiyenya keren banget sih. Tapi kebanyakan skillnya projectil gitu ya. Oke, okay. Ya tapi keren sih, tetap aja keren teman-teman ya. Oke, kita kesini dulu, kita lihat ada apa. Kita puter-puter kota. Ah, ini yang tadi gue bilang nih, tempat beli baju cuy ya. Jadi kayaknya kalian bakal bisa beli-beli baju gitu cuy. No, kayak ada tempat-tempat bajunya gitu. Anjir, keren juga. Oke. Kita lanjut dulu ke skill selanjutnya. Ice Age kayak gimana ya? Paling sama lah teman-teman ya. Ice Age pasti di mana-mana kayaknya semuanya sama sih kayak begitu. Kayak cuman di bawahnya jadi banyak es kayak gitu teman-teman ya. Kayak ya Ice Age ya, kita coba aja oke. Ice Age. Yep, sama persis ya, mirip-mirip ya, mirip-mirip GPO, mirip-mirip Bloxroot ya, ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Basic banget sih, tapi ya nggak apa-apa lah, keren, tapi ya, efeknya keren sih. Sekali lagi, ini game belum jadi teman-teman ya, jadi mungkin nanti pas udah rilis, efeknya akan berbeda. Ini kan efeknya kan emang GG ya, efeknya emang GG sih, gue akuin aja efeknya GG banget anjir. Cuma nanti pasti pas rilis bakal lebih GG lagi coy, karena ini game belum jadi. Merah-merahnya ada yang berubah nggak sih, gue pengen coba merah-merahnya tapi nggak bisa anjir. Sumpah merah-merah nggak bisa dicoba. Apakah gue mesti mati dulu kah? Cara ngilanginnya gimana ya? Gue nggak tahu anjir. Ya udahlah ya. Ini gue sumpah gue pengen nyari dummy di mana gitu kan? Gue pengen coba loh yang flash freeze ini kan gue nggak bisa nyoba nih. Apa mesti deket-deket bangunan gini bisa kah? Flash freeze nggak bisa. Ini kayaknya skill grab nih teman-teman yang flash freeze ini ya. So ya gila nih ini game GG parah sih. Ice Spear. Nah, sekali lagi gue kasih lihat ya teman-teman ya. Tapi ya, sekali lagi ntar pasti berubah. Jadi pas rilis pasti berubah. Oke gue nggak tahu kapan rilisnya. Buat yang nanya kapan rilisnya bang nggak tahu. Gua nggak tahu kapan rilisnya, oke? Okay? Mendingan kalian follow Discordnya aja teman-teman, nggak akan gue taruh di deskripsi teman-teman biar kalian bisa ngikutin, oke? Okay? Bahkan kalian bisa daftar jadi tester, kalian coba tuh ya, bisa daftar jadi tester, cuy, GG nggak? Kalau kalian bisa jadi tester sih, mantap jiwa sih. Beuh, anjir tuh espesennya jauh banget, anjir. Ini buat kabur gitu, enak banget sih. Tambah cepet gak kalau gue pakai ice bag nggak bisa lah ya? Aneh-aneh aja ini aja udah kencang banget, anjir. Soalnya. Itu aja teman-teman kayaknya untuk video kita kali ini. Gue gak sabar banget sampai game ini rilis sih. Cuma sayangnya bayar itu doang sih. Cuman ya gak apa-apa lah. Kalau emang gamenya bagus, gak masalah buat gue bayar teman-teman ya. So okay. Thank you. Itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau. Gak usah sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.